Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kali ini kita akan review pejantan satu lagi, yaitu pejantan cross dormas ya. Jadi ini cross dormasnya ya. Jadi ini pejantan jumbo kita. Jadi mungkin kalau teman-teman menginginkan pejantan dormas, jadi ini ya. Jadi ini satu ekor jumbo juga. Jadi makannya juga gampang, juga enak. Ini usia satu tahunan dan jumbo seperti ini pejantan seperti ini memang kita belum mandikan juga dan ini bulunya juga sama jadi bulunya bulu keriting seperti ini jadi untuk teman-teman yang mungkin menginginkan pejantan jadi seperti ini ini sudah cukup untuk teman-teman ya ini besar jumbo dan panjang Ekornya juga panjang banget. Jadi memang pejantan-pejantan seperti ini memang kualitas unggulan di daerah kami memang juga sudah banyak. Untuk saat ini mungkin e, untuk menjadikan calon anakan yang bagus. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kepalanya ini seperti dormas tapi sudah ada silangan seperti suspok rotol ya kaki-kaki juga lumayan seperti dormas juga ya jadi ini kakinya sama seperti dormas tapi rata-rata juga besar memang pejantan kaki-kakinya ya dibanding yang lokal untuk badannya juga lebar kalau kita lihat dari atas memang kita sengaja tidak potong bulu di agar tahu ya seperti apa aslinya daripada pejantan kita dari belakang seperti ini membulat banget Jadi seperti ini dan di kami memang ada beberapa ada yang agak kecil juga jadi jika teman-teman nanti di paketan kita juga tergantung mau pejantan jumbo seperti ini atau pejantan yang sedang pejantan yang sedang juga ada jadi untuk kali ini memang kita video yang besar-besar dan jenisnya juga bagus agar teman-teman tahu domba-domba bagus di wilayah Kabupaten Jember ini ternyata juga banyak dan bagus dan jenis-jenisnya yang berada di luaran juga yang banyak yang jenis apa ini masih kita masih ada dan Alhamdulillah dan nantinya kita akan buat e, pemacak sendiri jadi agar e, tidak punah ya gen-gen bagus ini tidak akan punah jadi kita peranakan sendiri kalau dulu mencari gen jenis-jenis seperti ini itu masih gampang tapi kalau saat ini sudah agak sulit apalagi kalau jenis yang sopas, dormas dan surfoknya itu sudah hampir eh, banyak yang kesulitan saat ini. Jadi seperti itu dan mungkin eh, harapan kami dengan breeding teman-teman kualitas bagus nanti eh, peranakan dan hasilnya juga bagus. baik untuk teman-teman breeding sendiri atau mungkin nantinya peranakannya yang akan dijual. Jadi seperti itu ya. Ini bulunya juga keriting juga ya. Jadi keriting panjang. Jadi dormasan ini tapi sudah silangan. Jadi kalau silangan ini biasanya badannya juga berbeda. Ini bajannya lebih lebar lagi. Seperti ini, ini usia satu tahunan, ya. Mata membulat besar, jadi ini menandakan kalau domba kita sehat-sehat. Jadi, seperti ini domba kita yang berminat dengan pejantan jumbo, monggo. Ini memang kita sediakan pejantan jumbo khususnya untuk teman-teman yang menginginkan pejantan besar-besar ya. Tapi kalau pejantan yang sopas der sopas sama subak itu memang kita tidak jual karena nanti kita mencetak ya, anakan-anakan yang bagus dari pejantan-pejantan yang saat ini sudah eh, agak sulit untuk menemukan jenis-jenis tersebut. Dan kalau jenis seperti ini bisa teman-teman bandingkan dengan dorper juga ya, jadi masih nggak kalah dengan pejantan dorper. Dan nantinya bila sudah ada foto dari wilayah teman-teman Jemberan, kita juga akan e, nempel satu untuk e, insya Allah juga edukasi untuk teman-teman bahwasanya pejantan kita itu masih unggul e, dengan pejantan dorper. Jadi seperti itu. seperti ini ini mungkin dari badannya agak ke merino ya tadi dormas merino tadi seperti ini hmm, seperti ini teman-teman ya dari depan Jika teman-teman ingin tanya, monggo silahkan isi kolom komentar. Jika teman-teman menginginkan betina betina yang ada di kami sudah kita kolon dengan pecahan-pecahan kami, monggo silahkan uh, menghubungi nomor kami yang ada di deskripsi, uh, yang ada di kolom komentar atas dan alamat kita berada di desa paleran, kecamatan Umbulsari, kabupaten jember, jawa timur. Untuk map kita ada di wirausaha desa, monggo silahkan teman-teman. Untuk pertanya-tanya, jadi domba seperti yang teman-teman saksikan ini memang eh, dengan pakan eh, tebon jagung yang selama ini kita buat video. Jadi intinya sih kita mengedukasi teman-teman yang tidak mempunyai bank pakan dan kepingin ternak dan pengen nyimpen eh, pakan fermentasi. Jadi ada bank pakan. Kalau punya tidak punya bank pakan ada tebon jagung yang siap untuk kita olah, untuk dijadikan pakan e, domba kita. Jadi, sangat ringan. Jadi, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terutama di pejantan ini, monggo. Jika berminat, silahkan e, menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.